Okay. Sangat ikonik sekali ya, oke. Oke, kali ini saya akan berbagi gimana caranya kita bisa nge-reverse sebuah array of char atau string ya, dalam bahasa sih tentunya. Misalkan saya punya input nih, Agus Darmawan, terus ketika saya reverse, jadi Nawam Rans juga. Nah, kalau teman-teman pernah lihat atau pernah nonton video saya tentang reverse array dalam bahasa C, di sini saya sudah jelaskan dua cara ya, cara nge-reverse sebuah array. Nah, kita bakal pakai cara yang sama seperti nge-reverse array. Karena kenapa? Karena array itu dalam bahasa C bisa dipakai untuk bikin string atau array of char. So, gimana caranya? Let's make project. Apa itu bahasa Inggrisnya? Jelek amat ya. Kita close dulu projectnya. Oke, kita butuh satu buah library namanya string.h seperti biasa untuk ngambil si panjang dari si inputnya. Kemudian kita looping. Kita looping sampai mid ya. Jadi kita butuh di sini variabel mid namanya int mid. Terus kita butuh sebuah variabel temp ya. Dikurang i min 1. Atau bisa langsung, oh gini, bisa. Atau kita langsung print ya semuanya. Print F. Oke, sip ya. Berarti udah. Berarti udah. Udah gitu aja, aduh, nggak asik nih. Bentar. Jadi before after ya, before after, nggak asik ya, cuma segitu doang. Oke, itu aja untuk videonya. Terus ngapain lagi kalau udah? Kita ketemu di video selanjutnya aja ya.
See you in the next video.